Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada perkembangan-perkembangan terkini ya, perkembangan terkini. Nampak gayanya keadaan menjadi semakin genting eh, kerana sebelum Tun Dr. Mahathir sempat pergi ke Istana Negara, Anwar Ibrahim telah pun sampai ke Istana Negara membawa SD-SD beliau. Ini seronok eh tuan-tuan eh. Yang menyeronokkannya, yang menyeronokkan hari ini kita difahamkan 18 orang yang bersama dengan Azmin, 8 orang sudah tarik diri eh. 8 orang sudah tarik diri. Jadi daripada 123 tolak 8 dah tinggal 115. Okey, 115 masih cukup untuk Tun Dr. Mahathir membentuk kerajaan bersama dengan UMNO, PAS, begitu juga dengan beberapa parti lain eh. Tapi parti ada beberapa parti hari ini mengambil kesempatan terhadap keadaan ini untuk mengemukakan tuntutan masing-masing. Contohnya kita dipahamkan warisan hari ini yang ada 8-9 kursi hari ini mengemukakan tuntutan syarat untuk mereka bersetuju menyokong Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri adalah supaya Tun Dr. Mahathir dapat memastikan pertama Bersatu tidak meneruskan hasratnya menubuhkan partinya di Sabah. Maknanya lepas ni orang macam Dato' Haji Ji dan sebagainya terpaksa masuk warisan ataupun dia kena apa ni bubarkanlah eh apa ni Bersatu di Sabah. Kedua, Dato' Sri Syafiee Abdal meletakkan syarat dia tidak mahu Tan Sri Musa Aman eh. Dia tak mahu Tan Sri Musa Aman untuk terlibat dalam politik Sabah eh, untuk memimpin kerajaan negeri Sabah. Itu syarat yang diberikan oleh Bersatu eh. Sarawak, kita masih belum mendapat kepastian sama ada Tun Dr. Mahathir benar-benar telah mendapat SD daripada Sarawak ataupun tidak eh. Tetapi kedua-dua pihak daripada Sabah dan Sarawak sudah pun berada di Kuala Lumpur. Cuma seperti mana yang saya beritahu minggu lepas, ada 11 individu, 11 MP telah menandatangani menyokong Tun Dr. Mahathir dan juga menyokong Anwar Ibrahim. Jadi dalam erti kata lain, hari ini yang akan menjadi kuasa penentu sama ada Kerajaan Pakatan Harapan dibubarkan, sama ada kerajaan baru bersama Tun Dr. Mahathir, UMNO, PAS dan rakan-rakan dapat diwujudkan, ianya terletak di tangan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Jadi saya rasa pening juga Tuan Yang Di-Pertuan Agong ni nak buat keputusan, kerana dia kena, baginda kena berjumpa satu persatu semua MP eh, terutamanya mereka yang mempunyai SD untuk kedua-dua individu ni, Anwar dan juga Mahathir kan. Kalau mereka sabar sikit, tunggu lagi beberapa bulan terus mengasak Tun Dr. Mahathir, saya rasa kita dah boleh ada pilihan raya. Jadi hari ini saya harap rakyat Malaysia berdoa kepada Allah SWT, semoga dibukakan pintu hati ke bawah duli tuanku untuk tuanku memilih supaya kita punya parlimen dibubarkan. Kerana hanya dengan pembubaran parlimen, maka kita dapat bukan hanya menyingkir Mahathir, kita dapat menyingkir semua mereka yang berada di dalam Pakatan Harapan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.